Kalau saya orang nanya tadi saya belum jawab belum resmi. Ya udah resmi diumumin oleh Bang. Ya. Kanova berarti mengisi di sana per kapan Kak? Per 1 Januari. Per 1 Januari. Boleh tau nggak Kak? Sebenarnya sudah dihubungi sama BAM-nya itu sejak kapan sih Kak? Sejak Jepang Open. Jepang Open tahun ini? Iya tahun ini. Terus akhirnya memutuskan untuk iya ke sana, kenapa Kak? Ya memutuskan sih sebenarnya kan itu pilihan ya Mbak ya. Ya mungkin enggak enak kadang-kadang. Dan pilihan kadang-kadang di sini kan ya selama ini kan kita enggak ada kontrak kan. Itu loh. Dan mungkin di BAM ada penawaran mungkin yang ya pasti penawaran pasti lebih menarik lah daripada yang kita sebelumnya. Karena kan di sini kan kita di rumah sendiri kan kalau kita ngambil di luar kalau enggak lebih baik kan pasti enggak mungkin lah. Dan saya sendiri di sini enggak ada masalah apa-apa secara pribadi ya. Kemarin juga saya pamit ke Pak Alek, semua sudah saya pamitin dan ya mungkin mereka menyayangkan sih sebenarnya. Ya, kan, tapi ya sudah menjadi pilihan saya lah gitu. Jadi mungkin ya akhirnya kan saya sudah kasih surat pengunduran diri saya. Ya terus BAM sudah merilis kan hari ini jadi ya mungkin secara resmi memang saya sudah enggak di PBSI lagi. Boleh tahu surat pengunduran resminya per kapan kan? Surat pengunduran diri. Resminya per 31 Desember. Oh Desember ini. Kan sebenarnya kan dari karena kepotong libur kan sebenarnya saya dari awal kemarin sudah sibukin surat tapi kan belum dijawab. Jadi saya dua kali, tiga kali lah ketemu Pak Alek karena akhirnya udah yang terakhir kemarin tanggal 15 itu dijawab. Nah akhirnya kan saya bikin ulang. Nah itu sebenarnya sebelumnya kan sempat dituliskan media sana di akademi Kak. Terus sekarang rilis BAM-nya kan national team. Aduh saya akademi saya nggak tahu deh. Oh, tapi berarti memang dihubungnya untuk national team. Kayaknya waktu itu yang sempat ada sebelum ada nama saya walaupun ada beritanya itu emang udah dari Kenny kan dari Kenny Go kan yang sekjennya BAM kan. Cuman waktu itu kan nggak ada namanya. Dan sempat agak itu juga karena kan istilahnya belum kesepakatan kita jangan dian dulu tapi kan waktu itu kan emang habis itu diralat lah karena masih ada sedikit lah yang belum beres lah dan saya juga belum izin di sini kan jadi secara itu kan nggak enak juga gitu loh. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.